Halo, selamat datang di Terjemah Hindu. Kali ini kita menerjemahkan halaman 187 sampai 188. Nah, ini ada tugas. Bekerjalah dalam kelompok, ya. Kalian harus bekerja dalam kelompok. Kalian akan menyampaikan kepada kita bersama, 5 fakta yang kamu mengetahui, yang kamu benar-benar tahu di kehidupan kehidupan real, ya, kehidupan nyata, dengan melengkapi kalimat-kalimat di bawah ini, ya. Jangan rubah susunannya, ya. Nah, maksudnya begini, seperti ini, I want, nah, apa keinginannya, begitu juga but, because, ya, jangan dirubah-rubah, ya, susunan seperti ini, begitu juga. Dan kalimat kedua, jangan pindah-pindahkan, ya. Dan satu lagi, antar kalimat ini saling berhubungan. Nah, kita lihat contohnya nanti bagaimana. Seperti ini, saya ingin bergabung berjalan-jalan ke pantai di hari Minggu, tetapi tidak bisa karena ponakan saya dari Seram datang. Nah, tetapi saya akan bergabung jalan kaki bulan depan karena jalan kaki adalah hobi yang paling saya sukai. Nah, itu dia. Jadi ada hubungannya. Nah, kita lanjutkan. Seperti biasa, tulis tangan kalimat-kalimatnya di selembar kertas. Pastikan mengetahui makna masing-masing kata dan pengucapannya secara benar. Ketika menulis, ucapkan kalimat kata-katanya secara keras, jelas, dan benar. Pergunakan kamus. Jika ada masalah, silakan bertanya pada guru. 2 situasi telah dibuatkan, ya. Sebagai contoh. Pertama, salin contoh tersebut. Kemudian, tempelkan di dinding kelas sehingga teman-teman yang lainnya di kelas kamu itu bisa melihat maksud atau poin-poinnya dari yang kamu tulis. Nah, diskusikan poin-poin tersebut dengan teman-teman kamu di kelas. Nah, coba kita melihat contohnya. Nah, saya ingin, nah, apa misalnya, seperti tadi, jalan kaki ke pantai di hari Minggu. Nah, jangan dibalik-balik, ya, tadi sudah diterjemahkan. Begitu juga nomor 2, ini silakan kamu buat, tidak ada batasannya. Yang jelas, susunannya itu sama dengan ini, ya. Apa kegunaan so, apa cara penggunaan also, nah, itu juga harus kamu perhatikan. Contoh, ini saya buat satu contoh, ya. Ibu saya sangat rajin, ya, bersih-bersih di rumah, sehingga rumah sangat rapi dan bersih. Nah, yang berikutnya, walaupun dia, ibu saya itu, ya, masih berhubungan dengan ibu saya, walaupun ibu saya itu rajin bersih-bersih di rumah, saya tetap membantu beliau dalam bersih-bersih rumah. Nah, seperti itu. Mungkin bisa kalimat-kalimat yang lain. Begitu juga ini. Kelas kita bagaimana? Ya, pergunakan kata-kata although, but, because, dan kalimat-kalimat yang lainnya yang telah kamu pelajari pada bab ini. Nah, lanjut ke halaman 188. Nah, kita buat jurnal. Tulis refleksi tentang apa yang telah kamu pelajari pada bab ini, ya. Nah, apa yang telah kamu pelajari
yaitu bagaimana penggunaan kata-kata because untuk menyatakan alasan, ya. Dan kedua, bagaimana cara penggunaan so, therefore untuk menyatakan hasil. Dan but ataupun although untuk menyatakan kebalikannya, ya. Nah, itu dia pelajaran untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channelnya. Diskusikan di kelas dan sampaikan kepada teman-teman dan guru. Sampai jumpa.